There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. This gift are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving and showing mercy, listening and telling the words of God. The gift of faith, the gift of healing, the gift of making me welcome back to Eagle Kids Online Service. Let's go play with us, Jungle Family. We are Dumbo, Panpan, Simba, the Jungle Family. Nah, sebelum kita mulai ibadah, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Simba, kamu pimpin doa ya. Hah? Aku? Jangan aku dong. Aku kan tidak bisa berdoa. Oke, gak apa-apa Simba. Kalau gitu, aku akan pimpin kita dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Hari ini, kami mau datang kepada-Mu dengan hati yang bersuka cita. Dan kami siap untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Aku tidak tahu. Aku tahu. Gimana kalau kita main games? Judulnya adalah Tebak Suara. Jadi kita akan bergantian memeragakan suara dari hewan-hewan yang ada di hutan ini. Nanti kita lihat ya siapa yang paling mengenal hutan ini. Oke, ide yang sangat bagus. Yuk sama-sama kita main ya. Aku akan jadi pemain pertama. Oke. Dengar baik-baik suara ini. Nanti kita tebak sama-sama ya. Ini suara dari binatang apa? Oke, siap? Ayo, suara apa? Bisa tebak nggak? Duh, aku nggak tahu. Aku tahu. Dan kayaknya teman-teman semuanya juga tahu nih. Ayo kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Monyet. Wah, bener banget. Yeay. Oke, sekarang giliranmu Pan-Pan. Oke, giliranku ya. Cip-cip. Aha. Itu tikus ya. Tikus? Apa benar tikus? Kayaknya bukan deh, Simba. Kayaknya itu suara burung. Ya, betul sekali. Wow, hebat. Kalian semua hebat. Oke, sekarang giliranmu, Simba. Apa ya? Roar. Roar. Ayo, apa itu? Singa! Wah, itu gampang sekali kan? Itu suaramu sendiri. Iya. Sekarang aku lagi ya. Oke. Dengerin baik-baik kalian semua. Kira-kira apa ya? Duh, suara apa ya itu? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Kalau itu sih gampang banget. Teman-teman di rumah pasti juga pada tahu itu suara apa. Kita tebak sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ular. Yeay, betul sekali. Itu suara ular. Sekarang kamu lagi Dumbo. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Teman-teman perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik. Oke, siap? Kamu tahu gak? Aduh, apa ya? Aku tahu. Dan biasanya hewan itu juga geraknya seperti ini. Hu ha hu ha hu ha. Jawabannya adalah gorila. Yeay, bener banget. Kamu hebat Pan-Pan. Teman-teman yang di rumah juga hebat semuanya. Wah. Tapi aku salah semua. Sepertinya aku kurang mengenal hewan yang ada di sini deh. Gak apa-apa sih Mbah. Nanti
kalau sudah lama di sini nanti kamu juga akan kenal sama hewan-hewan di sini. Betul sekali, jangan sedih. Gimana kalau sekarang kita bersenang-senang dengan memuji Tuhan? Let's go. Kids, follow us like we follow Jesus Christ. Come on, sing and dance with us. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Bagaimana sih Mbak? Kamu sudah bersemangat kembali? Aku sudah tidak sedih sih. Terima kasih teman-teman. Tetapi aku berpikir, apakah aku bisa menjadi raja hutan yang baik saat aku besar nanti? Tubuhku kan kecil, suaraku pun tidak besar, dan aku pun tidak sepandai seperti kalian semua. Jangan begitu sih Mbak. Aku yakin kamu akan menjadi raja yang hebat waktu kamu besar nanti. Ya, jangan menyerah Simba. Aku percaya sekarang kamu ini sedang dilatih untuk suatu hari menjadi raja hutan yang luar biasa. Kamu harus menikmati prosesnya. Terima kasih teman-teman. Aku ingin seperti kalian yang bisa memberikan kata bijaksana maupun motivasi.
Kalau boleh tahu bagaimana ya caranya? Kami pun masih belajar sih, Mbah. Nah, gimana kalau kita mau mendengarkan dan belajar dari kakak Eagle Kids? Setuju! Kids, let's prepare our heart to worship Jesus Christ because it's worthy of our praise. In sadness, in everything we'll do. So don't worry, kids. He is so good. He is so kind. He is so patient. Come on, let's worship him one more time. Say, my best friend. My best friend.
Ibadah Eagle Kids Online Service. Nah, sekarang sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kita doa sama-sama dulu ya. Kamu lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Beri kami tanah hati yang subur Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan juga melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi, ingat gak di week-week sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam karunia Roh Kudus, betul? Kak Sasa hari ini mau ingatkan kalian, ketika kita menerima Roh Kudus, kita tuh juga menerima pemberian-pemberian dari Roh Kudus yang disebut dengan karunia roh. Nah, karunia roh itu seperti ini loh, pemberian dari Roh Kudus yang bukan karena usaha kita. Karunia roh itu bukan karena bakat kita juga, tapi karunia roh itu adalah murni dari Roh Kudus, adalah pemberian dari Roh Kudus yang sangat berharga. Kakak mau bacakan ayat ya, ayatnya ada di 1 Korintus 12 ayat 7-10. Kakak bacakan ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7-10 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Wow, adik-adik, Roh Kudus itu mau memberikan kita banyak karunia. Hari ini kita akan belajar 2 macam karunia, yaitu karunia bernubuat dan juga karunia berkata-kata hikmat. Tapi sebelumnya Kak Sasa mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian hafal gak sih suara papa mama kalian? Ayo, hafal atau enggak? Pasti kita semua hafal kan suara papa dan mama kita? Kenapa kok bisa hafal? Karena setiap hari kita dengar suara papa dan mama kita. Kalau misalnya satu hari aja kita enggak dengar suara papa atau suara mama, terkadang kita jadi apa? Jadi ngerasa, aku gak denger ya suaranya papa ya. Kok aku gak denger ya suaranya mama ya. Ngerasa ada yang kurang gitu. Betul gak? Nah, kalau kita hafal suara papa dan mama kita, karena setiap hari kita dengar suara mereka, Tuhan itu juga mau loh. Kita itu bisa hafal sama suaranya Tuhan. Tuhan Yesus itu juga mau. Waktu Tuhan ngomong kita langsung tahu, oh ini suaranya Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bisa hafal sama suaranya Tuhan? Caranya adalah membaca Alkitab. Yes, benar, Tuhan Yesus bisa berbicara melalui banyak cara.
Ya, Tuhan Yesus bisa ngomong sama kita itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya lewat firman ini, bukan salah satunya ya, tapi firman Tuhan ini adalah isi hatinya Tuhan. Firman Tuhan ini adalah juga semua adalah perkataan Tuhan. Nah, sebelum Kak Sasa mau jelaskan, kita dengar dulu Bible story kali ini tentang Samuel. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Samuel kecil tinggal menjadi pelayan Tuhan di Bait Suci. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Ketika Samuel sudah tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel berlari menemui Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi bukan Imam Eli yang memanggil dia. Lalu Samuel pun tidur kembali. Sampai 3 kali suara itu memanggilnya. Taulah Imam Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Dan ia menyuruh Samuel menjawab jika suara itu memanggilnya kembali. Lalu suara itu memanggilnya kembali. Dan kali ini Samuel menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan Tuhan berbicara kepada Samuel tentang keluarga Imam Eli. Keesokan harinya, Imam Eli bertanya kepada Samuel tentang apa yang dia dengar dari Tuhan. Dan Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Yang pertama, kita mau belajar tentang karunia bernubuat. Adik-adik, apa sih itu nubuat? Nubuat adalah suara Tuhan yang diperuntukkan bagi orang lain. Bisa tentang masa depan orang tersebut, bisa tentang masalah yang dihadapinya, ataupun kata-kata iman melalui kita. Ya, kakak ulang lagi. Nubuat adalah suara Tuhan yang diperuntukkan oleh orang lain, bisa tentang masa depan, bisa tentang masalah yang sedang dihadapinya, bisa juga berupa kata-kata iman melalui kita. Contohnya nih ya, contohnya misalnya kalian sedang berdoa. Terus kalian berdoa buat papa mama kalian. Kalian lagi doa nih buat mama kalian. Tiba-tiba ada suara di hati kalian. Kalian tuh kayak ngerasa ada suara di hati kalian yang berkata kayak gini misalnya ya. Bilang ke mama semuanya kan baik-baik saja. Masalahnya mama pasti teratasi. Nah, setelah kalian berdoa, bukan cuma disimpan dalam hati aja, tapi kalian datang ke mama kalian. Kalian bilang, "Ma, tenang ma, baik-baik aja kok semuanya. Aku berdoa, Tuhan bilang di hatiku. Tuhan ngomong, masalahnya mama pasti teratasi." Itu adalah nubuat loh, adik-adik. Kakak kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, kalian lagi CG gitu ya, terus ada saling mendoakan. Waktu kalian sebut nama teman kalian yang kalian doakan itu, tiba-tiba Tuhan ngomong, ada suara di hati kalian tuh berkata seperti ini, "Papa mamanya gak akan bertengkar lagi, papa mamanya pasti dipulihkan." Terus gak cuman sampai di hati kalian aja, kalian gak cuman simpen di hati kalian aja, kalian ngomong ke teman kalian itu, kalian bilang, "Papa mamamu pasti baik-baik saja, papa mamamu pasti dipulihkan." Itulah nubuat adik-adik ya. Dan kakak mau katakan hari ini, "Kak, nubuat itu gimana caranya aku bisa peka, bisa dengar suara Tuhan seperti itu?" Seperti yang Kak Sasa bilang tadi di awal, ketika kita baca firman, setiap kali kita baca firman, kita itu bisa mendengar loh suaranya Tuhan itu lewat hatinya kita adik-adik ya. Kita bisa latih, kita juga bisa praktekkan nubuat-nubuatan yang Tuhan sudah letakkan dalam hati kita. Ketika kita baca firman, kita bisa hafal suara Tuhan sehingga kita bisa menolong orang lain. Ketika Tuhan memberikan karunia tersebut dalam kehidupan kita, itu bukan supaya kita jadi sombong, jadi bangga, jadi ngerasa hebat. No,
Tapi ketika Tuhan memberikan karunia tersebut dalam hidup kita, itu supaya kita bisa menolong orang lain. Supaya kita bisa memberkati orang lain. Nah, dan juga terlebih supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lalu hari ini kita juga mau belajar ya karunia selanjutnya. Yang kedua adalah berkata-kata hikmat. Tapi sebelumnya Kak Sasa punya cerita temannya Kak Sasa nih. Kita lihat dulu ya ceritanya. Hei Lukman, kenapa mukamu kok kelihatan sedih? Iya Irene, aku sedang bingung nih. Apa ya yang harus aku lakukan? Emangnya kenapa? Gini loh, nilai matku itu dapat jelek. Nah ini baru pertama kali aku dapat nilai jelek. Tapi aku gak berani ngomong sama papaku. Tapi aku juga takut menyembunyikan nilaiku sama papa. Oh, tadi pagi aku ada baca Alkitab nih. Kamu tahu gak Alkitab bilang apa? Aku bukain ya. Boleh. Oke, aku bacain buat kamu. Tadi pagi aku dapatnya di Amsal 23 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Jiwaku bersuka kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Lebih baik kamu berkata yang jujur deh sama papamu. Papamu pasti senang. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Lebih baik aku beritahu sama papaku nilai matku. Benar katamu Irin. Daripada aku menyembunyikannya, lebih baik aku berkata jujur. Pasti papaku senang. Terima kasih Irin. Sama-sama. Nah adik-adik, yang dilakukan oleh Irin tadi itu adalah berkata-kata hikmat. Apa itu kata-kata hikmat? Kata-kata hikmat adalah kata-kata yang keluar untuk orang lain, untuk membantu orang lain menemukan jalan keluarnya dari masalahnya atau membantu orang lain membuat pilihan yang tepat. Kakak ulangi lagi ya, kakak pelan-pelan nih ulanginya. Kata-kata hikmat adalah kata-kata yang keluar dari seseorang yang bisa membantu orang lain untuk menemukan jalan keluar dari masalahnya atau membantu orang lain membuat pilihan yang tepat. Itulah kata-kata hikmat. Kalau tadi tentang karunia bernubuat, nah kita bisa hafal suara Tuhan dari firman Tuhan, ya kan? Kata-kata hikmat juga sama. Gimana kita bisa berkata-kata hikmat untuk orang lain, Kak? Ketika kita rajin baca firman Tuhan. Semakin kita rajin baca firman Tuhan, akan semakin banyak kata-kata hikmat yang kita ingat. Sehingga ketika ada orang lain yang sedang bingung, kita bisa bantu mereka lewat kata-kata kita. Kalau nubuat tadi ya, semakin kita banyak baca firman Tuhan, kita semakin peka sama suara Tuhan. Kita jadi hafal sama suara Tuhan, betul? Kata-kata hikmat juga, semakin kita rajin baca firman Tuhan, ya, semakin kita rajin setiap hari kita baca firman Tuhan, semakin ada banyak kata-kata hikmat yang keluar dari mulut kita. Ingat ya, di 1 Samuel 3 ayat 9 berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kita mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam hidup kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk Tuhan pakai hidup kita. Waktu Tuhan berbicara untuk orang lain, kita dengar baik-baik. Oh, ternyata temanku ngalami ini loh. Sekalipun teman kita gak cerita, kita bisa memberikan mereka nubuatan. Kita bisa menyampaikan mereka juga kata-kata hikmat. Adik-adik, ingat. Kak, tapi aku masih kecil, Kak. Itu kayaknya orang-orang dewasa aja deh, Kak. Yang bisa dapat karunia-karunia Roh Kudus. Kakak mau katakan hari ini, ada satu janji Tuhan, ada satu kabar baik Tuhan sudah janjikan dalam firman Tuhan ya. Kita buka lagi ya ayatnya ya. Di 1 Korintus, Kisah Para Rasul. Nah, bentar. Kisah Para Rasul ayat 2. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a dikatakan seperti ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Adik-adik, kakak hari ini mau katakan, yang mau dipakai Tuhan itu ya, bukan cuma hanya orang dewasa aja loh. Kalian tuh juga dipakai Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan, anakku laki-laki dan perempuan. Anakku laki-laki dan perempuan.
juga akan bernubuat. Tuhan akan pakai hidup kalian untuk bernubuat bagi banyak orang. Tuhan akan pakai hidup kalian untuk memberikan kata-kata hikmat bagi banyak orang. Kuncinya satu, apa hari ini? Ayo berani meminta. Minta sama Tuhan. Adik-adik, minta sama Tuhan untuk Tuhan pakai hidup kalian. Minta Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan karunia bernubuat ini. Aku mau Tuhan karunia untuk berkata-kata hikmat ini. Dan Tuhan pasti pakai hidup kalian. Ingat di firman dikatakan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak yaitu kamu. Anak-anak yaitu adik-adik hari ini semuanya. Hari ini kakak mau tantang kalian semua. Siapa yang hari ini berani mau meminta sama Tuhan, Tuhan pakai aku. Aku mau bernubuat buat banyak orang. Aku mau berkata-kata hikmat buat banyak orang. Coba bisa angkat tangannya? Ya, bisa letakkan tangannya di dada seperti ini. Kalian ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini pakai aku Tuhan. Pakai lidah bibirku untuk bernubuat bagi banyak orang. Pakai aku Tuhan untuk berkata-kata hikmat untuk banyak orang. Aku mau jadi alatmu Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gak cukup cuman sampai meminta saja ya, tapi kita juga harus melatih dan mempraktikkannya. Gimana caranya kak untuk berlatih, melatih bernubuat bagi orang lain, melatih untuk berkata-kata hikmat bagi orang lain, gimana caranya? Yang pertama caranya adalah belajar, jangan lupa ya untuk selalu baca firman. Ketika kita baca firman, kita jadi peka sama suara Tuhan, kita jadi hafal sama suara Tuhan. Dan juga ketika kita rajin baca firman Tuhan, akan ada banyak kata-kata hikmat yang kita ingat, dan sehingga kata-kata hikmat yang kita ingat itu bisa membantu orang lain. Nah, caranya begini. Yang pertama adalah ketika kalian berdoa, misalnya nih, Tuhan Yesus, aku berdoa buat mamaku, Tuhan. Setelah kalian berdoa buat mama kalian, misalnya ya, belajar buat diem dulu. Dengerin suara Tuhan dulu. Jangan buru-buru amin. Terus habis gitu, saatnya main. Jangan. Coba diem dulu. Setelah berdoa, diem dulu. Dengerin dulu suara Tuhan, ya. Setelah dengarkan suara Tuhan, gak cuma sampai kita listen aja, terus masuk dalam hati, enggak loh. Tapi kita juga perlu datangi mama kalian dan bicarakanlah, ceritakanlah apa suara Tuhan untuk mama kalian. Kak Sasa percaya hari ini akan ada banyak anak yang dipakai Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu untuk bernubuat bagi orang lain. Tuhan pun akan pakai hidupmu untuk bernubuat bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai hidup anak-anak untuk berkata-kata hikmat bagi banyak orang. Kalian dipakai Tuhan. Amin. Kita doa sekali lagi yuk. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, hari ini hambamu berdoa buat setiap anak-anak yang mendengarkan ibadah hari ini Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, pakai lidah bibir mereka untuk bernubuat bagi banyak orang, bernubuat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan untuk berkata-kata hikmat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan hari ini, Engkau Allah yang akan menggenapi janjimu Tuhan, bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Pakai hidup mereka. Adik-adik, hari ini angkat kedua tanganmu. Terimalah damai sejahtera yang dari Allah Bapa turun atasmu. Karunia-karunia roh turun atasmu. Karunia bernubuat, karunia berkata-kata hikmat turun atasmu. Dan juga buah-buah roh turun atasmu dan seluruh isi rumahmu. Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Wah, di sini kakak menggunakan gelang panda. Dan aktiviti kali ini kita akan sama-sama membuat gelang panda ini. Ya,
Caranya cukup simpel, bahannya juga cukup simpel, yaitu kertas putih dan spidol aja ya. Caranya kita akan membuat dulu wajahnya ya. Untuk membuat wajahnya caranya adalah nih, buat dulu seperti telur ya, membentuk elips seperti ini. Elips ya, lalu di bawahnya diberi lengkungan. Oke, lalu beli ringa seperti ini ya, lalu diwarna dan digunting ya, jadilah ini. Oke, kalau sudah di sisi kanan dan di sisi kiri mendekati telinga situ ya, itu bisa di cutter. Di cutter kira-kira 2,5 cm. Kira-kira 2,5 cm, boleh di lebih panjang sedikit aja boleh, supaya nanti masuknya lebih mudah ya. Jadi di sini di cutter, lalu di sini juga di cutter. Ya, jadilah ini. Nih, terbuka. Oke. Ya, kita simpan dulu. Kita beralih ke gelangnya. Ya, untuk buat gelangnya kalian siapkan kertas ukuran 2,5 x 25 cm, kertas warna putih ya. Lalu kalian bisa gambar, di sini ada contohnya, kalian bisa gambar emoticon. Emoticon selain ini juga boleh, mau sad atau smile atau nangis ya, boleh juga. Kalian boleh gambar untuk lebih banyak lagi emoticon yang ada, boleh ya. Lalu kita akan masukkan ini emotikonnya ke panda. Nih caranya ya, cukup mudah kan? Masukkan. Ya ini. Oke, nah ini ya, kalian bisa geser-geser. Oke, lalu kalian bisa gunakan di tangan kalian ya. Kalau mau cepat, mau praktis, kalian bisa langsung dibuletin gini ya. Ini langsung di double tape atau diberi isolasi. Atau kalau mau lepas pakai, ini caranya, kalian bisa gunting sisi. Ukur dulu ya, ukur dulu seberapa. Lalu gunting di bagian bawah dan gunting di bagian atas. Nih contohnya. Gunting bagian bawah, lalu gunting juga bagian atasnya. Oke, nanti akan jadi cross seperti yang kakak buat ini. Oke, kalian bisa mencobanya di rumah. Happy Sunday and God bless you. Ternyata kata-kata hikmat itu berasal dari Tuhan ya. Iya, kita bisa mendapatkannya dari firman Tuhan. Kalau kita suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menaruh kata-kata hikmat di dalam hati kita. Betul sekali. Teman-teman juga bisa mendapatkan karunia ini dengan meminta kepada Tuhan. I want to have the gifts of listening and telling God's words. Ayo kita katakan sama-sama. I want to have the gifts of listening and telling God's words. Bagaimana kalau kita praktekkan untuk berdoa dan bernubuat bagi orang lain yuk? Oke, habis ini ya teman-teman, kita cari satu orang di sekitar kita. Bisa jadi orang tua, kakek nenek, ataupun saudara, siapapun. Lalu kita mau berdoa untuk mereka. Dan ketika kita berdoa, kita bisa sampaikan kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bener banget, setelah ibadah ini, kita bisa hampiri mereka. Kita bisa doakan mereka dan gak usah takut atau malu ya teman-teman. Iya, mereka pasti senang jika kita doakan. Nah, selama 3 minggu ini kita sudah belajar berbagai macam karunia. Ada karunia memimpin dan melayani. Karunia memberi dan menunjukkan kemurahan. Kemurahan, ya kemurahan. Dan hari ini kita belajar tentang berkata-kata hikmat dan bernubuat. Nah, stay tune ya teman-teman, karena minggu depan kita akan belajar lagi mengenai karunia-karunia yang lain. See you and God bless you.